Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini kawan. Ceritanya malam kedua ini, malam kedua ya, Ramadan ya. Dapat giliran ronda kawan. Kita mau ronda dulu di sekitar tempat tinggal. Ya, ini bunda mau ikut juga nih. Tuh bunda sudah di sana tuh, udah nunggu di luar. Kita mau ke pos ronda dulu. Kita mau lihat sekeliling-sekeliling rumah. Ya, ini di sana. Kita mau jalan ke sana ya sama bunda ya. Tuh. Hah? Ke sana dulu. Kita ke sana dulu kata bunda tuh. Ya kan? Wangi kali. Iya, pakai parfum kasturi. Ih, pagi parfum kasturi. Oke. Nah, ayo kita jalan. Kita lihat-lihat rumah di sana. Oke. Jadi kita ronda kawan ya. Kita sambil lihat. Yakinkan rumah ini tidak ada api ya. Siapa tahu sampah-sampah apa. Ini orangnya kayaknya lagi, iya, lagi istirahat kali, ada yang masih di luar ya. Jadi ini kita keliling ronda. Kita sambil gelap ini nih, lagi diajukan lampu, ya lagi pengajuan lampu di sini. Lagi pengajuan lampu ya, nanti dipasang di atas sana, di ada tower apa, ada tiang listrik di situ. Nah, jadi di sini masih gelap. Bunda bawa senter ya. Ah, kita akan menuju ke sana. Di sana pos rondanya. Di lorong ini ya, gang apalah namanya. Ini motor-motor nanti ke depan ini disarankan untuk dimasukkan ke dalam rumahnya ya. Ya, motor di sini. Tapi nanti kita mau pasang lampu di tiang sana dan CCTV. Wih, ramai di sana. Keliling sana, iya. Oh, jadi ini ronda ini ada jimpitan gak ya? Wah, ini ada anak muda di sini di. Anak muda bapak-bapak. Oh, bapak-bapak, iya, anak muda. Ustadznya itu anak muda sana itu. Mereka gak ada. Iya kan, lagi sambil lihat-lihat rumah di sini. Ini mantap catnya ya. Diperbarui catnya warna biru nih. Mantap juga catnya dia mah. Ini kehidupan di sini kawan. Nanti rencana di atas sana. Oh, ini mau dibuat bakso ya sini ya. Warung bakso. Sini. Oh, keren di sini ya. Kapan mulainya katanya? Ya, jadi nanti juga di atas sana mau dipasang lampu sama CCTV juga kawan. Tapi MPS dulu mau pasang di situ CCTV. Dia kanan kiri. Kita jalan lagi. Ya. Iya. Ah, ini mobil ya nongkrong di sini. Ini mau dibuatkan alat pelindung lah. Nah, terus di sana ada MPS lagi memantau kita semua ya. Itu MPS lagi memantau kita. Ya kan? Lihat-lihat ke sini. Hai. Hai. Suamiku. Kita jalan lagi. Suamiku. Oke. Kita, suamiku. Itu MPS di belakang ya. Itu suami aku.
kita kan lihat perumahan-perumahan di sana. Ya, di sana juga nanti ada lampu, mau dibuat lampu di atas sana kawan. Di anu di sana. Di mana? Di tiang itu kah? Sudah ada lampunya dia ya. Sudah terang dia. Yang ini yang belum. Ya bikin sendiri kali ya. Oh enggak. Tapi kayaknya enggak dia. Dia kayaknya dari kita mau buat lampu begini biar terang semua. Ini apa ya? Nah ini udah mantap ya, ada lampunya di atas. Sip. Ya memang begitu. Tapi nanti kita juga begitu. Oh ini buat apa ya? Oh pertalite. Oh di sini jualan pertalite nanti. Ya kan? Mantap ini, mantap, kreatif. Ya, mantap ya, jadi setiap rumah begini ada dagangannya. Ini buat sendiri kali ya. Oke, sip, ini mantap ya. Mantap kawan. Jadi setiap rumah di sini mudah-mudahan semuanya. Mana? Ya. Di sana nggak ada orang. Jadi nanti setiap rumah di sini kita batu. Jadi kita nanti di sini setiap rumah akan kita arahkan, pengaruhi agar ada dagangannya masing-masing kawan. Ya kan? Kalau ada dagangannya masing-masing kan setiap orang punya pemasukan untuk bayar cicilan bulanan ya. Ini kan bulanan bayarnya. Tapi termasuk murah ya, 1.223. 1.223. Kita ke sana lagi. Itu apa namanya? Sambil kita lihat-lihat. Oh. Ini kita arahkan saudara-saudara kita di sini untuk mabur bisnis ya. Rumah kita di situ belakangnya papacet juga ya. Iyalah. Plaster papacet. Biar mantap. Kok rumah-rumahnya sudah kosong? Ini masih kosong memang ya di sini gelap. Yuk, mari Pak. Ini masih kosong mau di atas. Kan supaya ada lampu juga kawan ya. Ini mudah-mudahan orang ini rumah ini juga rezekinya lancar dan segera. Kalau di sana udah tembus dia. Jadi ke sana itu sudah tembus kawan. Sampai ke sana jadi udah tembus jalannya. Udah mulai rame ya, udah tembus dia. Ya kan? Iya. Jadi ini kondisi malam ini kawan. Ya, sambil kita jalan. Kondisi perumahan di sini udah mulai banyak ya. Di mana? Udahlah, yuk. Diedit. Ya, inilah perumahan di LBS 2 ya. Jadi di sini kompak warganya. Kompak warganya. Dan karena ini masih baru semua dan ini dari berbagai suku di sini kawan. Sehingga kita di sini sudah menjadi warga menetap semua saling mengenal. Ya, dari berbagai suku ada di sini. Dari berbagai agama ada di sini. Dan kita akan terus silaturahmi. Apa? Tanam pohon serai.
seri. Wah, lebih baik anu di sini tanam serai. Bukan serai. Cabe. Pohon ceri. Dia akarnya dulu, kalau dia merembek bisa-bisa rusak pondasi. Oh gitu. Iya, harusnya itu yang akarnya ke bawah. Kalau kalau yang akarnya ke samping rusak. Ya kayak pohon lontar. Yang kayak gitu-gitulah. Pisang bisa itu pisang. Nanti rencana di situ di belakang mobil itulah kita berkebun dikit ya. Adalah nanti pohon yang jangan yang tinggi-tinggi, nanti kalau roboh kena rumah tuh. Pohon jambu bisa juga. Yang penting jangan tinggi ya. Di belakang rumah kita kita kasih aja lagi itu kali lampu ya. Iya, nanti kasih lampu situ semua. Kita ya. Aja lampu yang itu Pak Bes, kalau matahari mati dia nyala. Iya, nanti di sini. Ada nanti itu. Lagi dalam progres semua. Oke. Kita masuk dulu ke rumah kita, istana kita sama Bunda. Tadi sambil patroli-patroli ya situasi malam ya kawan. Oke. Nah, kita masuk ke tempat kerjanya MPS. Itulah tempat kerja MPS. Itu tempat kerja MPS. Tempat kerja Bunda di sana. Ya di situ kan biasanya untuk pengiriman barang apa semua dari situ. Nah, di sini tempat MPS. Jadi kalau di sini agak luas tempatnya ya. Jadi mau istirahat di sini, sholat ya, karena ini kan tertutup. Nah, memang rumahnya seperti itu dululah. Oke, sukses selalu. Tadi kita sudah jalan-jalan malam, melihat kondisi malam ya Maya. Sip ya, sip. Oke, terima kasih kawan. Ronda sudah selesai. Nanti giliran lagi. Bagikan video ini, tetap semangat, salam hormat buat semuanya. Saya doakan sahabatku sukses selalu, sehat selalu, dimurahkan rezekinya dan diberkahi umur yang panjang. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.